tugas daripada pemerintah adalah memanage. Tidak mungkin proporsinya, misalnya kita bicara trotoar itu adalah hak pejalan kaki. Tapi kita juga lihat di kota-kota maju manapun, trotoar digunakan juga untuk perjuangan. Saya mengambil perumpamaan itu adalah di depan istana presiden Ekuador ada pedestrian yang luar biasa indah, dan itu di depan banyak orang jualan, musisi. Apakah presiden itu alergi? Tidak. Jadi kita Jakarta jangan pernah alergi dengan namanya pedagang kaki lima, karena pedagang kaki lima itu juga bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi kerakyatan. Saya Wibi Andrino, saya ketua fraksi dari Partai Nasdem. Bahwasanya ganjil genap mampu mengentaskan polusi secara setidaknya. Ini hanya menimbulkan budaya baru, yaitu budaya konsumtif untuk membeli kendaraan dengan plat yang berbeda. So what's the point? Siapa yang diuntungkan di sini? Dan makanya daripada itu, yang menjadi pikiran kita adalah pola ERP adalah salah satu solusi, di mana penekanan ekonomi menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan daripada polusi itu sendiri. Di mana masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi harus sangat membayar mahal untuk melewati jalanan-jalanan di Jakarta. Tinggal budaya, kultur daripada masyarakat itulah yang harus dibangkitkan kembali, bahwasanya tidak semua menggunakan kendaraan pribadi itu terlihat lebih efisien. Maka daripada itu, kayak pembangunan charter-charter, bis penyangga, terus juga fasilitas MRT dan lain-lain itu perlu juga kita tingkatkan.